إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita anugerah dan kemuliaan berupa nikmat sehat wal farag, kenikmatan kesehatan dan waktu luang untuk bisa antum dan antuna hadir di majelis, dari majelis ilmu, majelis yutla fih qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang yadha al malaika ajnihatahu, majelis yang malaikat mengepakkan sayapnya, merendahkan sayapnya, ridhon bima yasna, meridhai dari apa yang diperbuat dari kaum muslimin dan muslimat, majelis yang mendatangkan kecintaan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang karena aktivitas semacam ini Allah melimpahkan kecintaannya kepada hambanya dari kalangan muslimin dan muslimat. Sebagaimana dikatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya, majlis yang kata Allah Subhanahu wa taala kecintaanku akan diberikan kepada siapa? Orang yang saling mencinta karena Allah, orang yang duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa untuk saling mencinta karena Allah dengan Anda semua, duduk karena Allah, kita saling duduk karena Allah dan berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang katanya Ibrahim bin Adham, seorang ulama salaf az-zahid yang zuhud, dia mengatakan innallaha la yarfa'u al-bala' min hadhihi al-ummah bi rihlati ahli al-hadith, sesungguhnya Allah akan mengangkat bala, akan mengangkat cobaan, akan mengangkat musibah pada suatu kaum karena aktivitasnya siapa? Para penuntut ilmu. Bisa jadi bala yang harusnya ditimpakan di daerah ini Allah tunda. Karena apa? Karena aktivitas Anda menuntut ilmu. Majelis yang dengannya diniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita adalah majalisul ilm. Ibadah, sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardiyah. Setelah ibadah fardiyah. Dan sebagaimana ma'ruf bahwasanya ya, hari-hari ini kaum muslimin telah dihadapkan pada satu kondisi, yaitu cobaan menghadapi satu ujian
Dan di saat itu kaum muslimin dituntut untuk bersikap, apakah mereka termasuk golongan yang jujur dalam menghadapi ujian semacam ini. Karena apa yang kita alami dari seperti wabah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tinggal kita bersikap, bagaimana bersikap menanggulangi wabah yang ada. Berikut Ibnu Qayyim rahimahullah akan menyebutkan dengan detail dari sikap seorang muslim terhadap wabah. Mungkin bisa kita katakan dari Sabang sampai Merauke, di negeri kita saja berapa banyak dari kota-kota, masjid-masjid, dai-dai mereka menjelaskan tentang virus ini, tentang wabah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah adalah termasuk seorang ulama. Beliau tahun 700 Hijriah, beliau termasuk ulama yang sudah membahas, mengupas tentang wabah penyakit, menjelaskan kepada kaum muslimin. Karena di antara sebagian dai mereka menjelaskan wabah ini dari sisi akidah, ada yang menjelaskan dari sisi at-tibbun nabawi, dari sisi pengobatan nabi, bagaimana yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya wabah yang ada, yang nampak di zaman kita, khususnya wabah corona, sebenarnya bukanlah pertama kali. Wabah ini sudah ada, wabah-wabah penyakit yang lainnya sebelum zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang Bani Israel. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, yaitu zamannya Umar, dan zaman-zaman setelahnya semakin banyak bermunculan wabah. Dan ini menunjukkan bahwasanya qiyamus sa'ah semakin dekat. Karena wabah ini bermunculan karena perbuatan maksiat manusia. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya wabah, di antaranya wabah ta'un adalah lintishari az-zina, karena nyebarnya perbuatan zina. Zina di masa lalu tidaklah sama dengan zina di masa sekarang. Zina di masa lalu sangat sedikit dan tidak terang-terangan. Tidak ada dunia maya di masa lalu. Zina di masa lalu, orang-orang wanita di masa lalu menutup auratnya. Dan dalam keadaan di masa lalu, orang-orang di masa lalu di zamannya Nabi dan setelahnya, mereka adalah orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang imannya kokoh. Ya. Begitu pula zaman tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib sampai dia berkata, "Lau i'tamanuni ala kadza wa kadza min adh-dhahab, la wajadtumuni fi nafsi aminah. Walau i'tamanuni ala imra'atin sauda, lamma wajadtumuni fi nafsi aminah." Seandainya kalian titipkan kepadaku harta yang banyak, emas yang banyak, niscaya kalian akan mendapati diriku orang yang bisa menjaga amanah. Tetapi seandainya kalian titipkan kepadaku seorang wanita, budak, hitam, legam, niscaya kalian tidak akan mendapati diriku amanah. Ini keimanan mereka. Adapun di masa sekarang, ya, media yang menyokong fasilitas perzinahan, tempat-tempat yang mendukung fasilitas perzinahan, wanita-wanita yang semakin berpakaian tapi telanjang, berpakaian transparan, berpakaian ketat, berpakaian minim, ya, dengan kondisi sebaliknya, kondisi keimanan manusia di zaman sekarang sangat merosot. Maksiat dipamerkan di hadapan mata, dan perzinahan semakin dibuka lebar dalam kondisi iman kita yang sangat minim. Subhanallah. Bagaimana tidak? Kemaksiatan akan banyak bermunculan. Tidak heran kalau wabah semakin banyak muncul. Dan wabah-wabah, kalau kita perhatikan,
Kita sebagai seorang Islam harus sering melihat sejarah. Sebagaimana dikatakan inna fit tarikh ibratan wa idhatan. Dalam sejarah itu ada nasihat dan pelajaran. Cukup kita ambil pelajaran, biar apa yang terjadi di masa lalu tidak berulang lagi di masa sekarang. Di zamannya Umar bin Khattab, wabah yang melanda dari penyakit ta'un, ada yang mengatakan ta'un di masa itu adalah da'ul asad atau da'ul usud, penyakit singa, yang mana virus ini menyerang kelenjar, getah bening, menyerang pigmen-pigmen kulit, menyerang kegebalan tubuh, sampai akhirnya wajah mereka seperti singa dan mereka meninggal dalam waktu singkat. Disebutkan bahwasanya sebabnya juga karena kulit-kulit bangkai hewan. Kemudian tidak jauh dari zaman kita, di tahun 90-an muncul wabah yang namanya Ebola, karena hewan-hewan dari monyet menyerang mereka, yang penularannya sangat cepat, yang medianya sangat menakutkan, sangat mudah sekali untuk tertular. Di antaranya cairan-cairan yang ada di tubuh, baik cairan air matanya, baik ingusnya, baik ludahnya, baik keringatnya, baik air kencingnya, baik permisi buang air besarnya, ya, semua bisa cairan ini ternyata membawa virus sehingga mudah sekali tertular atau menularkan kepada yang lainnya. Kemudian juga telah lewat virus-virus seperti SARS, MERS, kemudian flu babi, flu burung, dan pada zaman kita berulang dengan virus corona. Cukup jadi pelajaran bahwasanya munculnya wabah seperti ini adalah karena perbuatan maksiat manusia. Di antaranya ada yang mengatakan dari versi-versi mereka, dari berbagai sebab. Di antaranya ada yang mengatakan sebabnya adalah memang negeri mereka sendiri yang membuat virus, kemudian virusnya terjadi kebocoran. Ada yang versi yang lainnya karena perbuatan mereka mengkonsumsi hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, dari ular, anjing, ya, kemudian kelelawar dan hewan-hewan yang lainnya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Naam. Ini semua adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wabah adalah merupakan azab bagi orang-orang kafir dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wabah merupakan azab bagi orang kafir dan rahmat bagi orang mukmin. Disebutkan dalam kitab ini pembahasan faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ta'un wa ilajihi wal ihtirazi minhu. Bab petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menangani ta'un dan berobat dari ta'un dan menjaga diri dari ta'un. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan petunjuknya dari ta'un, kemudian mengobatinya, kemudian juga mencegah biar tidak kena ta'un, yaitu wabah. Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita tahu apa sih ta'un. Nabi membahas ta'un. Ta'un artinya ta'un, definisi ta'un, karena tak kenal maka tak sayang, Nabi sudah menyebutkan lafaz ta'un, sehingga kita harus tahu ta'un. Ta'un adalah sebagaimana dikatakan Sahib Umdatul Qari, beliau mengatakan ta'un dinamakan ta'un li'umumi musabihi wa sur'ati qatlih. Dinamakan ta'un, wabah ta'un, karena apa? Karena wabah ini merata, umum, tidak pilih-pilih. Siapa yang kena tidak pilih-pilih, rata. Dan dia ini cepat sekali membunuh orang yang sudah terjangkit wabah. Ini ciri-ciri ta'un.
Jadi dia menyebar dalam waktu singkat dan membinasakan dalam waktu singkat. Ini namakan taun. Kemudian apa bedanya taun sama wabah? Ya, taun sama wabah dibedakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya setiap taun itu wabah penyakit dan belum tentu wabah itu taun. Naam. Setiap taun adalah wabah dan bukan sebaliknya. Dari wabah itu taun. Naam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya taun ini adalah ciri-ciri penyakit yang sebagaimana kita sebutkan nyebar dalam waktu cepat dan membinasakan dalam waktu cepat. Sedangkan wabah, wabah nyebar tapi belum tentu membinasakan. Taun ini lebih dahsyat daripada sekedar wabah. Ya. Kita ambil contoh seperti di masa lalu, ya, sekitar tahun 60-an 70-an yang negeri kita sendiri tidak asing dengan penyakit lepra. Lepra ini pantas untuk dijuluki sebagai taun, al-judam. Leprosi, lepra yang menular dalam waktu cepat dan membuat organ-organ tubuh protol. Jatuh satu demi satu dari ujung jari, jari tangan, jari kaki, ya, sampai akhirnya bisa meninggal dunia. Ini namanya taun. Ya, contoh taun. Kemudian wabah, contoh wabah. Kita ambil contoh yang lebih mudah. Misalkan yang sering terjadi dari fakta, kenyataan sering di salah satu kampus atau universitas, kebiasaan ada tempat-tempat warung-warung di pinggir, ya. Yang warung-warung ini biasanya kalau mencuci piring tidak pada tempat yang mengalir. Satu ember bisa untuk mencuci puluhan dan ratusan piring. Ada satu orang kena tipes, ada satu orang kena hepatitis A. Kemudian bekasnya masuk ke dalam tempat cuci piring. Kemudian apa? Bakteri ada di situ. Dan banyak orang yang makan dari bekas-bekas cuci piring ini, tatkala imunnya, kekebalan tubuhnya dia berkurang. Dan yang pertama kali sebabnya Allah izinkan dia menular penyakit ini, akhirnya satu kampus bisa kena hepatitis A. Sering terjadi seperti ini. Ini dinamakan wabah tapi bukan taun. Bisa difahami? Adapun seperti yang terjadi di zaman sekarang yang hangat-hangatnya, mungkin dibesarin bisa. Dibesarin bisa. Volume. Nah, biar enggak teriak. Nah, dan zaman sekarang, ya, zaman sekarang yang lagi marak dibahas oleh para ulama, para ustaz dengan virus wabah penyakit corona yang terjadi di Wuhan. Maka kaum muslimin harus bisa bersikap. Dan kenyataannya karena kaum muslimin jauh dari ilmu yang diajarkan Nabi, apalagi orang-orang mereka ateis, gak punya rob, merasa gak punya Tuhan, ya, akhirnya mereka mengambil solusi-solusi yang solusi ini adalah model-model orang yang gak punya sifat tawakal sama sekali kepada sang rob Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga apa? Sering kita dapati contoh ketika ada wabah, kita lihat di dunia maya, apa yang mereka lakukan? Mereka melarikan diri ke segala penjuru dunia yang mereka inginkan, ke negeri tetangga yang bisa mereka jangkau. Ya, ini apa? Menyelisihi apa yang sudah diajarkan Nabi SAW. Satu, mereka melarikan diri dari pihak orang yang sakit, dari pihak kota itu sendiri, kota Wuhan, di sekitarnya ada kota-kota. Tatkala mereka ingin mengungsi keluar dari sisi tetangga sebelah, apa yang mereka lakukan? Melempari para orang-orang yang dikhawatirkan kena wabah. Dilempari. Coba. Karena enggak tahu sikap. Bahkan ada yang akhirnya mereka digiring untuk dipenjara, disiksa. Ya.
Na'udzubillah, sampai terjadi di masa-masa lalu yang sebelumnya, karena saking takutnya wabah ini menjangkit kemana-mana, apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka dikumpulkan sampai ditembak kemudian dibakar, saking takutnya. Ini semua tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa yang mereka lakukan? Lari ke rumah sakit yang bisa mereka jangkau untuk berebut vaksin. Harus berdesak-desakan sampai menginjak temannya sendiri. Mereka kira kalau sudah dapat vaksin, bebas dari virus. Nah, vaksin adalah segala-galanya bagi mereka. Masker adalah segala-galanya bagi mereka. Ini semua adalah kejahilan-kejahilan yang ada pada mereka. Perlu diketahui, umat Islam tidak seperti demikian diajarkan. Umat Islam, mereka punya akidah, keyakinan yang benar. Vaksin bukanlah kesembuhan. Dokter bukanlah kesembuhan. Terapis bukanlah kesembuhan. Herbal bukanlah kesembuhan. Kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Vaksin hanya perantara, sebab. Dokter dan terapis dan herbalnya hanya perantara atau sebab. Ini penting. Belum tentu orang yang sudah divaksin pakai masker yang tebelnya 10 cm, belum tentu dia enggak kena virus. Tetap bisa dia kena wabah, terjangkit wabah. Bisa jadi sebaliknya, orang yang enggak pakai masker, orang yang enggak divaksin, dia tinggal di daerah yang kena wabah, dia enggak kena virus. Kenapa? Keyakinan seorang Islam kembali, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dibahas. Ketika ada semacam kondisi seperti ini, sikap yang pertama diambil adalah tawakal. Karena tawakal ini ada 3 syarat. Yang pertama, bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada dokter, bukan bersandar kepada vaksin, bukan bersandar kepada herbalis atau terapis. Bersandar kepada Allah, ini yang pertama. Yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Rahman Ar-Rahim. Allah yang Alim Al-Khabir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyayangi, Allah Maha mengampuni. Sudah, kita iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan kita kena, itu rahmat dari Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Ya. Kemudian yang syarat yang ketiga, al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab. Sebab apa? Sebab kesembuhan tatkala sudah kena virus. Di antara sebab yang akan dijelaskan Nabi SAW, sebab yang terbesar yang pertama kali dilakukan isolasi. Yang daerah kena wabah tetap tinggal di situ, enggak boleh eksodus, enggak boleh melarikan diri. Yang di luar enggak boleh untuk masuk. Ini yang pertama, sebab. Sebab yang kedua, ambil sebab-sebab kesembuhan. Silakan, kalau selama ada vaksin enggak haram. Selama vaksin itu kandungannya bukan satu yang haram. Sebab yang berikutnya, cari sebab-sebab. Di antaranya, kalau berbicara dengan orang yang sudah kena wabah, jaga jarak. Minimal jaraknya 1,5 sampai 2 meter. Sebab yang lainnya, sering cuci tangan. Karena biasanya kalau orang sudah kena virus, ketika batuk tutup pakai mulutnya, pegang besi di KRL, pegang daerah besi-besi di tempat-tempat tertentu, atau pegang uang, dan itu adalah media-media penularan, maka cuci tangan. Ini sebab. Sebab yang berikutnya juga adalah dengan sebagaimana disebutkan, seperti kalau Ibnu Qayyim menyebutkan, di antaranya adalah dengan olahraga. Karena olahraga untuk menaikkan kekebalan tubuh. Tatkala darah mengalir dengan lancar, darah ini adalah obat membawa sel darah putih untuk naikkan kekebalan tubuh kita. Di antara sebabnya, mengurangi banyak makan. Karena orang yang makan terlalu banyak,
itu potensi menjadi tubuh dia lembab seperti jintan hitam, madu, air liur lebah, jahe, ya, dan segala macam makanan yang menaikkan kekebalan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Adab Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Adab Asy-Syafi'i dalam halaman 324 dia mengatakan, kata dia, lam ara syai'an anfa'a lil waba' minal banafsaj yudhin bihi wa yushrab. Subhanallah. Imam Syafi'i dia termasuk seorang ulama yang jago dalam ilmu kedokteran, jago dalam memanah, jago dari ilmu nasab, jago dari ilmu hadis, jago dari ilmu fikih. Nah, dan yang mengarang usul fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak melihat ya sesuatu yang lebih bermanfaat untuk wabah penyakit dari al-banafsaj. Al-banafsaj yaitu violet flower, bunga ungu. Bunga ungu, bukan daun ungu. Kalau daun ungu untuk ambeien, tapi ini bunga ungu. Banyak didapati di Amerika, di negeri Arab juga banyak didapati. Ya, yang mana fungsinya bunga ungu ini? Caranya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah dengan mengoleskan pada anggota tubuh, juga dengan meminumnya. Bunga ungu direbus diminum, ya, bisa pakai satu genggam bunga ungu, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, bisa diminum pagi 1 gelas, malam 1 gelas, ya, atau bisa bunga ungu ini airnya dioleskan ke seluruh tubuh. Kalau di tempat kita sering digunakan bunga melati, bisa untuk minum, juga bisa dioleskan di kulit untuk menghaluskan kulit. Ya. Adapun Imam Syafi'i menyebutkan bunga ungu sangat bagus untuk wabah. Ya. Sangat bagus untuk wabah. Coba para ulama sudah membahas kalau ada wabah seperti ini. Juga dia bagus untuk orang yang mengalami gangguan jiwa, histeria, ketakutan berlebihan. Juga di antara manfaatnya adalah untuk al-iktiab, ansietas, dikfi sadr. Ya, bagus dengan menggunakan daun ungu. Enak dipandang, aromanya wangi, diminum juga enak. Juga dia menaikkan kekebalan tubuh. Di antaranya bunga ungu ini untuk membuka saluran pernafasan dan untuk mengobati nyeri-nyeri sendi, untuk mengobati segala jenis pusing, juga untuk mengobati BPH, benign prostat hipertrofi, pembengkakan pada prostat. Masya Allah. Jadi sudah dibahas di antaranya juga bunga ungu ini juga bagus untuk maradus sil, penyakit TBC. Masya Allah. Ya. Maka Anda bisa ambil sebab. Kalau ternyata virus ini ada, ambil sebab. Di antaranya konsumsi bunga ungu dan sebab-sebab yang kita sebutkan. Diri, bukan. Ini bukan cara yang benar. Nanti akan kita sebutkan hadis larangan dari lari dari tempat wabah penyakit yang mematikan. Nah, karena termasuk terapi Nabi yang pertama kali ketika ada wabah adalah mengisolasi orang-orang yang kena wabah. Yang di dalam biar di dalam, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Ini adalah tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi SAW terhadap wabah. Alhamdulillah kita belum ada yang kena. Nas'alullah al-afiyah, semoga enggak ada yang kena. Tapi saudara kita ada yang kena. Ya, terdeteksi. Enggak jauh dari kita, Jabodetabek, ada yang kena. Terdeteksi. Enggak heran, kenapa? Dari Wuhan lari kemana-mana. Terbang ke Kalimantan, terbang ke Jakarta, terbang kemana-mana. Enggak heran kalau ada yang tertular. Kenapa? Karena sama sekali teori ini enggak dipraktekkan sama sekali. Enggak dipraktekkan sama sekali. Gimana tidak?
di masa lalu kalau mereka kena wabah, untuk keluar dari tempat wabah aja susah. Susah kenapa? Kendaraan susah, tunggangan susah. Orang sudah kena wabah, kondisinya sudah sakit. Dalam kondisi panas siangnya, panas malamnya, dingin, mereka susah. Zaman sekarang transportasi begitu mudah untuk melarikan diri dari tempat wabah penyakit. Sehingga apa? Nyebar kemana-mana. Nyebar kemana-mana karena apa? Pertama, karena jahilnya manusia untuk mempraktekkan bagaimana sikap seorang muslim ketika dihadapkan padanya wabah. Kedua, karena iman mereka yang lemah. Mereka gak mau mengamalkan sunnah Nabi seperti ini. Ya, memangnya saya mau mati konyol di tempat kena wabah. Akhirnya apa? Gak mau menjalankan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Harta ada untuk melarikan diri, ya, kemampuan ada, ya, dan lain sebagainya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wabah ini tadi sudah kita sebutkan di antara sebab untuk menangkal corona, sebab di antaranya sebab hissi, sebab yang bisa dipegang. Cuci tangan pakai masker ini bisa dipegang. Kemudian konsumsi makan-makanan herbal-herbal yang menaikkan kekebalan tubuh seperti yang sudah kita sebutkan, ya. Kemudian juga yang berikutnya yang paling agung adalah dengan isolasi. Ini sebab yang paling utama untuk menangkal semakin nyebarnya virus ini. Yang pertama, dalil tentang isolasi adalah pengobatan Nabi yang pertama ketika ada wabah. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada sahabat Nabi Usama, Usama bin Zaid. Kata dia, tatkala ditanya, apa yang kau dengar dari Rasulullah tentang wabah ta'un? Wabah ta'un, wabah ta'un termasuk kalau virus corona ini nyebar dalam waktu singkat dan membinasakan manusia. Orang di pinggir jalan, diem-diem, tiba-tiba jatuh. Orang lagi di plaza, diem-diem, tiba-tiba jatuh. Ya, ini bisa masuk kategori ta'un. Bukan hanya judam, bukan hanya lepra. Karena masuk karakter yang sangat membahayakan dan mematikan. Ya. Dan ini adalah rahmat dari Allah untuk kaum mukminin dan azab bagi orang kafir. Sebelumnya mereka mendzalimi kaum mukminin, azab. Sebelumnya mereka makan hewan-hewan yang diharamkan, azab bagi mereka. Sebelumnya mereka zina, azab bagi mereka. Lebih-lebih mereka enggak meyakini adanya Rabb, adanya Tuhan, azab bagi mereka. Nah, dan juga untuk mengingkari kesombongan mereka. Tatkala ada di antara manusia mengatakan mereka punya senjata yang paling canggih, mereka punya ilmu pengobatan yang sudah kuno, zaman dahulu sampai sekarang pengobatan mereka terdepan. Mereka juga punya kekuatan jago dan bela diri yang sangat canggih. Mereka juga punya pasukan yang begitu banyak. Ya. Tetapi apa? Ketika Allah berikan semacam virus corona, tidak ada yang bisa menolak. Roket nggak manfaat, ilmu bela diri nggak manfaat, ya. Kedokteran yang canggih nggak manfaat. Allah hinakan dengan virus corona yang nggak bisa dilihat, hanya batuk-batuk bersin langsung kena saraf, langsung kena jantung, akhirnya apa? Mati. Nah. Zamannya Fir'aun yang sombong, Allah kasih dengan 5 cobaan. Dikasih serangga, dikasih katak, dikasih gangguan-gangguan, sudah gelisah. Minta kepada Nabi Musa agar menghentikan semua apa yang terjadi pada Fir'aun, ya. Nah, dan ini pelajaran bagi kita semua. Inna fit tarikh ibratan wa idratan. Dalam sejarah itu ada pelajaran dan nasihat.
biar kita enggak jatuh seperti mereka-mereka. Ya. Nah, dan tahun ini sebagaimana ditanya Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada sahabat Usamah bin Zaid, apa sih ta'un? Ada apa dengan ta'un, wabah penyakit ini? Ya. Kata Usamah bin Zaid, at-ta'un rijzun ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Ta'un adalah rijzun, yaitu azab yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala ke Banu Israel. Banu Israel, hati-hati. Kalau manggil orang Yahudi jangan bilang orang Israel. Jangan. Karena Israel ini julukan Nabi Yakub. Banu Israel ini turunan Nabi Yakub. Maka jangan bilang orang Yahudi itu Israel, jangan. Yahudi ya Yahudi. Jangan bilang Yahudi itu Israel. Ya. Ada di antara orang-orang salaf, di antaranya para ulama ahlul hadis, namanya Israel, periwayat hadis. Ya, karena itu julukan Nabi Yakub, Israel. Ya, tapi jangan namai anak Anda Yahudi, Nasrani, jangan. Kalau Israel masih bagus, tapi kalau anaknya dikasih nama Yahudi, wah ini. Dan kenyataannya ada di salah satu KTP ada orang Islam namanya Yahudi. Nah, ini perlu dirubah. Dan rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ta'un itu wabah penyakit yang dikirimkan untuk Banu Israel sebagai azab. Wa 'ala man kana qablakum, dan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Menunjukkan wabah penyakit itu sudah ada. Sebelum Nabi sudah ada. Fa idza sami'tum bihi bi ardhin, jikalau kalian, ini kata Rasulullah, jikalau kalian mendengar di salah satu daerah kalimat bi ardin di sini nakirah, artinya umum, lafadznya umum. Kalau lafadznya umum berarti dimanapun saja jika kalian mendengar ada satu daerah, satu kota, satu negara kena wabah penyakit, cuma mendengar saja, apa kata Rasulullah? Fala tadkhulu alaih. Jangan coba-coba masuk. Coba. Ajaran dari Nabi. Hanya dengar. Masih dengar. Kita dilarang masuk. Jangan sampai dengar. Akhirnya kepo. Datang ke kota tersebut. Selfie. Ah, itu di belakang saya banyak orang mati itu. Ya. Itu bergelempangan. Masya Allah. Tuh, tuh, lihat tuh. Ini ta'un ini. Wabah penyakit nih. Habis itu terus dia mati. Tinggal videonya yang nyebar. Nah, ini kejahilan manusia. Nabi sudah ngajarin, sekedar dengar saja, hanya dengar tok, hanya sekedar dengar, jangan masuk, jangan coba-coba masuk. Peringatan keras dari Nabi, ya, jangan coba-coba untuk masuk. Wa idha waqa abi ardin, ini dari sisi apa? Dari sisi orang yang berada di luar kota. Anggaplah ini Wuhan. Wuhan. Kalau ada orang di luar Wuhan, jangan coba-coba masuk ke Wuhan. Ya. Kalau ada orang, kata Rasulullah, wa idza waqa'a bi ardin, kalau Wuhan sudah kena, orang yang ada wa antum biha, dan kalian ada di negeri yang atau kota yang kena wabah, katakan contohnya Wuhan, fala takhruju minha, jangan keluar. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ya. Firaran minhu. Jangan keluar dari kota yang kena, melarikan diri dari wabah. Subhanallah. Ini tantangan berat. Kadang ada orang punya anak, anaknya masya Allah sangat disayang. Suami istri, keluarga yang masya Allah, tapi dicoba dengan virus semacam ini mematikan. Ya. Kan biasanya orang kalau perasaan, duh kasihan anak-anakku nanti kalau mati kena virus, gak tega, jadi dibawa kabur aja. Jangan, bukan seperti ini. Ya, Nabi sudah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Kata Rasulullah apa? Tidaklah seseorang dikatakan beriman
Sampai kapan? Sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicinta daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Coba saya ulang. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai apa? Sampai aku lebih dicinta dari bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Berarti di sini kalau enggak dikatakan beriman, kafir apa enggak? Kafir apa enggak, ibu-ibu coba? Tidaklah dikatakan beriman sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicinta dari bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Berarti kalau enggak dikatakan beriman, kafir apa enggak, ibu-ibu? Kafir apa enggak? Kafir apa enggak? Tes. Kafir apa enggak? Gimana, Bu? Perwakilan satu aja. Kafir apa enggak? Nah, kalau enggak tahu jawabannya, paling bagus memang diam atau wallahu a'lam, lebih selamat. Kalau antum-antum, kafir apa enggak? Wallahu a'lam juga. Bapak, kafir apa enggak? Ahsan, ilmu, wallahu a'lam sudah ilmu itu dah. Karena mengkafirkan orang sembarangan bahaya. Mengqala li akhihi ya kafir ara ilai. Barang siapa mengatakan saudaranya ya kafir, istilah kafir balik kepada dia. Sama kalau bilang ya hizbi, ya, ya wahabi, istilah wahabi balik kepada dia. Siapa wahabi? Orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, teroris, merampas harta kaum muslimin, ya, mengatakan pelaku dosa besar telah keluar dari keimanan. Nah, kalau kita dituduh wahabi, istilah wahabi balik kepada mereka yang nuduh. Hati-hati. Sama istilah kafir juga balik kepada mereka. Hati-hati. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Di sini artinya, tidaklah salah seorang dari kalian dikatakan beriman, dalam kurung, iman yang sempurna. Berarti imannya apa? Cacat. Kalau apa? Dia enggak lebih mencintai Rasulullah daripada cinta kepada anaknya, istrinya, bapaknya, semua manusia. Lah sekarang ini saya akan kasihan sama anak saya, istri saya. Padahal Nabi sudah ngajarin, jangan keluar. Mau dulukan Rasulullah, ajaran Rasulullah, atau mau milih melarikan diri sama anak-anak, istri. Ini sikap seorang muslim. Pilih ajaran Rasulullah, prinsip Rasulullah, atau pilih pakai baper-baperan, perasaan, kesian. Jangan. Depankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa mati di sini. Ya, enggak apa-apa meninggal di sini di tempat wabah. Karena Rasulullah melarang kita keluar ke kota lain. Melarang kita keluar ke negeri lain. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang subhanallah, ya, takutnya mereka dengan virus corona, subhanallah, ajaib wal gharaib, sampai berdesak-desakan rebutan vaksin, rebut-rebutan beli tiket, rebut-rebutan terpaksa injek saudaranya, yang penting keluarganya selamat. Miskin wallah, ya. Sama corona yang enggak kelihatan takutnya, subhanallah, ajaib, ya. Sama corona takut. Padahal janjinya Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya virus wabah itu rahmat, satu. Rahmat bagi siapa? Untuk hambanya Allah, satu. Kedua, barang siapa yang mati di tempat wabah, bagi dia pahala orang yang mati syahid. Kalau lari dari tempat wabah, lari dari rahmat Allah, lari dari julukan atau pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Takut sekali sama corona, ya. Nah, kalau sama syirik nggak takut, ya. Ada gempa bumi, di bawah kaki gunung nyembelih kepala sapi. Ada tsunami, kepala sapi disembelih dilemparkan ke laut, nggak takut. Ketika sama corona takutnya, ya, sampai apa? Sampai seperti sudah orang yang kehilangan akal. Nah, takutnya mereka nggak takut sama syirik. Ya, padahal syirik ini apa? Kalau orang melakukan syirik, enggak lari dari syirik. Apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa-dosa syirik. Yang Allah ampuni dosa-dosa di bawah syirik. Ya. Kalau enggak lari dari syirik, dia termasuk orang yang enggak diampuni dosanya.
Ya. Kalau orang enggak lari dari corona, justru di ada dua janji, rahmat dan pahala mati syahid. Kenapa takut? Ya. Enggak usah takut, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Nabi. Sudah mewanti-wanti, nanti nih kalau muncul wabah, ini loh sikap kita. Kita termasuk orang yang jujur apa enggak? Kira-kira wabah penyakit corona ini takdir baik atau takdir buruk? Sekarang ibu-ibu lagi, takdir baik atau takdir buruk? Takdir baik. Kalau suami ibu minta poligami, takdir baik atau takdir buruk? Takdir apa bu? Gak bisa jawab. Ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takdir buruk itu di sisi manusia. Di sisi Allah enggak ada takdir buruk. Semuanya baik. Kullu haddullahi zain. Semua yang Allah berikan kepada kita, semua baik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian pikir itu perkara corona itu buruk bagi kalian. Padahal di sisi Allah, Allah menginginkan kebaikan. Orang yang kena wabah kemudian meninggal dapat rahmat, dapat pahala mati syahid kalau dia bersabar, kalau dia yakin semua ini kehendak Allah. Dapat dua hal yang agung, masya Allah. Ya, buruk menurut kita, ya Allah kasihan anak-anak kecil, ibu-ibu meninggal, semua meninggal karena kena wabah corona. Menurut kita buruk. Di sisi Allah, Allah ingin hapus dosa dia, Allah ingin angkat derajat dia, Allah ingin berikan dia rahmat, Allah ingin berikan dia pahala sebagai syahid, syuhada. Subhanallah. Fadilah. Ya. Jadi buruk itu hanya menurut kita. Kenapa? Akal pendek kita. Buruk. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dari ucapan salaf, takdir buruk itu seperti binatang buas. Dan binatang buas itu tidak mau makan bangkai. Binatang buas itu maunya makan makanan yang segar. Demikian takdir buruk dari Allah itu enggak mau mencari orang yang hatinya sudah mati, hatinya sudah sakit-sakitan. Tapi takdir buruk dari Allah layaknya binatang buas mencari orang yang hatinya masih sehat. Muslim, mukmin, hatinya sehat mau dicoba sama Allah dengan takdir buruk. Ini Allah mencari mereka yang hatinya masih sehat. Ya. Kalau Allah berikan corona kepada kita, itu sebenarnya apa? Allah mencari hamba-hambanya yang hatinya sehat. Dicari. Ada satu hewan namanya soker. Soker ini termasuk jenis elang. Sayapnya ke kanannya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Kebayang. Ini kira-kira 1 meter seperempat. Kalau 1,5 kayak apa sebelah kanannya? Sebelah kirinya juga. Kebayang gimana besarnya elang ini. Dan elang ini kebiasaannya mencari hewan-hewan yang di gunung, di goa-goa, dari kambing-kambing yang liar, kambing khusus, kambing gunung, dan juga rusa-rusa. Mereka melihat dengan tajam, kemudian hewan ini terbang, kemudian hinggap ke hewan ini dari atas diserang, tanduknya dicengkram dengan kakinya. Setelah itu dibawa terbang. Apa yang dia lakukan? Hewan tadi setelah dibawa terbang dihantamkan ke tebing-tebing. Akhirnya hewan ini apa? Jatuh dari tebing dari atas sampai bawah dalam keadaan apa? Kakinya cacat. Jadi jalannya merangkak. Tinggal soker ini, elang yang besar ini turun ke arah hewan tadi. Apa yang dia lakukan? Hewan tadi dibalik badannya, jantungnya dirobek, dadanya dirobek, jantungnya dimakan. Dia makan jantung. Jantung yang masih sehat, tidak makan jantung yang sudah jadi bangkai. Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Sudah ditinggal, pergi terbang. Dagingnya enggak dimakan. Dagingnya dimakan oleh binatang buas yang lainnya. Demikian takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala mencari siapa? Layaknya binatang buas nyari hamba-hamba Allah yang hatinya sehat. Ya. Hatinya sehat siapa? Muslim, mukmin yang kuat. Hati sakit siapa? Hati orang yang sudah enggak sholat. Ya, sudah akhlaknya jelek, minum khamr, suka zina. Ini orang-orang yang sakit. Adapun kalau sudah mati, hati-hatinya orang kafir. Kalau enggak mau disebut kafir, gimana lagi Allah yang nyebut?
Ya ayyuhalladzina kafaru. Allah manggil, wahai orang-orang kafir. Sekarang orang kafir baper. Kaum muslimin ini diskriminasi. Masa kami disebut kafir? Alangkah baiknya kami disebut non-muslim, lebih sopan. Ya kalau gitu nanti dajjal kepalanya kafara diganti non-muslim. Enggak usah kafir. Dajjal diganti nanti, enggak usah kafara. Keluar nanti dajjal non-muslim gitu. La haula wala quwata illa billah. Demikian rahimani wa rahmatullah. Adapun wabah ini azab bagi orang yang sudah hatinya mati. Hatinya orang-orang kafir. Kalau enggak mau disebut kafir, silakan bersyahadat. Nah, kemudian rahimani wa rahmatullah jami'an. Inilah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui virus semacam ini untuk menguji keimanan manusia. Mau praktek enggak seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau enggak praktek, ya sudah nyebar ke seluruh dunia dalam waktu cepat. Ya, nyebar ke seluruh dunia dalam waktu cepat. Semua lari, yang ini lari ke sono, ini lari ke sono. Ya, nyebar tambah nyebar tambah nyebar. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian perlu diketahui ini juga bisa dinamakan fitnah. Cobaan, musibah itu fitnah. Ya. Sebagaimana disebutkan definisi fitnah dalam lisanul Arab, dalam kamus bahasa Arab, kenapa fitnah dinamakan fitnah? Li'annahu idza futintu adh-dhahab wal fidda fawqa an-nar zada lam anu. Ya. Fitnah dinamakan fitnah, kenapa? Karena kalau emas dan perak diletakkan di atas api, kira-kira emas atau perak diletakkan di atas api tambah terang atau tambah buram, Bu? Pak? Hah? Tambah terang atau tambah buram? Ada yang jualan emas di sini? Penyembuh emas? Nah, emas atau perak kalau diletakkan di atas api dia tambah berkilau, ketahuilah itu namanya emas yang asli. Ya. Bukan emas yang karatan. Ya. Adapun kalau emas dan perak diletakkan di atas api, dia tambah buram, ini emas afkiran. Ya. Demikianlah fitnah. Allah berikan fitnah, cobaan bagi kaum muslimin. Kalau dia ketika kena fitnah, tambah dia kokoh, tambah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan syariat Islam, dia layaknya emas yang asli, tambah berkilau. Ya. Adapun sebaliknya, kalau ternyata kena cobaan, musibah apapun juga itu, dia semakin apa? Semakin menjauh dari Islam, semakin menjauh dari sunnah, semakin menjauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ini namanya emas afkiran. Orang Islam yang bawahan afkiran. Nah, makanya untuk jari emas, ibu-ibu, ya, ada gurunya, ustadznya, kemudian dia duduk di depannya, dipegang kepalanya, ilmunya ngalir. Enggak. Tapi apa? Butuh waktu, butuh proses, butuh ustadz, butuh kecerdasan, butuh harta, butuh kitab, butuh pengorbanan. Ya, ini makanya menuntut ilmu. Ibu-ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, masya Allah, dah. Ya, apa? Adalah pengorbanan untuk menuntut ilmu, apalagi ketika munculnya virus corona, banyak kaum muslimin muslimat yang tidak tahu bagaimana bersikap. Ini sikap kita yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab terjadi wabah. Ya, di zaman kita lebih parah. Juga terjadi di zaman Nabi, enggak pernah terjadi terjadi satu kali gempa bumi pada tahun 20 Hijriah. Juga di zaman Umar bin Khattab terjadi wabah penyakit yang mematikan. Dan setelah itu wabah dan gempa bumi bermunculan. Semakin apa? Menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ya. Semakin dekatnya hari kiamat. Ya. Nabi sudah mengingatkan, ya, akan bahayanya nanti akan muncul banyaknya gempa bumi. Kemarin enggak lama di Lombok gempa bumi 1500 kali. Gempa bumi. Di daerah Ambon ribuan kali. Ya. Dan
tsunami terjadi, likuifaksi terjadi, ini sudah dikabarkan Nabi. Nabi sudah mengingatkan satukthiru fi akhir zaman al-qadhaf wal masakh, al-qadhaf wal masakh wal zalazil, ya, dan al-khasakh. Kata Nabi apa? Nanti di akhir zaman akan banyak bermunculan dalam lafaz gempa bumi, kemudian bumi tenggelam, kemudian meteor berjatuhan, kemudian manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Sahabat ketakutan dengar ini. Mereka tanya, ya Rasulullah, mata takunu dhalik? Kapan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumur. Jikalau biduanita, alat musik merajalela, ya, dan khamr, sabu-sabu termasuk khamr, narkotika termasuk khamr, dan juga minuman yang memabukkan masuk khamr, itu sudah merata dikonsumsi, akan banyak bermunculan. Zaman kita sudah banyak bermunculan, ya. Nah, dan juga Nabi SAW mengingatkan sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau sudah ada wabah, yang kena wabah jangan lari, gak perlu pulang kampung, ya, tinggal di daerah tersebut, ya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, innahu adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' wa anna Allah fa'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqau at-ta'un fayamkutu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri shahidin. Ya, Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, ta'un adalah azab. Allah kirim atas siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taun atau wabah penyakit mematikan ini rahmat bagi kaum mukminin. Ya, ini kata Nabi. Dan tidaklah seorang pun yang tinggal di daerah yang kena taun, kena wabah penyakit, katakan satu daerah sudah kena taun, satu kota kena wabah penyakit, dan dia sabar mengharap pahala dari Allah, dan dia juga meyakini bahwasanya kena enggak kena tetap kehendak Allah. Walaupun dia di tempat wabah, belum tentu dia kena wabah. Ya. Walaupun dia masih tetap di tempat wabah, dia enggak keluar, belum tentu dia kena wabah. Kenapa? Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau Allah takdirkan dicatat dia mati wafat di situ di tempat wabah, Allah jadikan dia, bagi dia pahala syahid. Pahala sebagai syuhada, subhanallah. Ya. Makanya kita harus beriman dengan takdir. Takdir Allah itu apa? Qadarullah huwa sirrullah. Takdir Allah itu rahasia Allah. Kita enggak tahu takdir Allah. Allah punya rahasia. Hanya Allah yang tahu. Malaikat paling dekat enggak tahu. Malaikat yang memikul arsy-Nya Allah enggak tahu. Nabi Muhammad enggak tahu kecuali yang telah dikabarkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Dan qadarullah huwa sirrullah. Takdir Allah rahasia Allah. Dan takdir itu ada tingkatan, derajat tingkatan. Yang pertama, takdir enggak lepas dari ilmu Allah, ilmunya Allah. Ya. Kemudian takdir enggak lepas dari masyiatullah, kehendak Allah. Takdir enggak lepas dari kitabatullah, dari catatan di Lauhul Mahfuz. Yang berikutnya, takdir enggak lepas dari al-khalq wal ijab. Saatnya Allah jadikan qada dan qadar ketika itu dimunculkan. Virus corona ini enggak lepas dari ilmunya Allah, enggak lepas dari kehendaknya Allah, enggak lepas dari catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Di daerah ini kena, siapa saja yang kena, orang yang di luar juga kena, orang di dalam kena, siapa saja Allah pilih. Dan ini kalau sudah Allah pilih, terjadilah al-khalq wal ijad, betul-betul dia positif kena. Ya, kalau dia bersabar, dia yakin ini semua ilmu Allah, kehendak Allah, enggak lepas dari catatan takdir Lauhul Mahfuz, ya. Dia meninggal dalam keadaan dia mengimani, meyakini, dalam keadaan dia dapat rahmat, dapat dia dalam keadaan orang yang pahalanya mati syahid. Orang mati syahid banyak. Di antaranya sebagaimana hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5.
Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati karena wabah penyakit ta'un atau selainnya. Yang kedua, al-mabtun, orang yang sakit perut. Yang ketiga, al-ghariq, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat adalah sahibul hadmi, orang yang mati karena tertindis bangunan atau sesuatu yang berat. Yang kelima, asyhadu fi sabilillah, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid juga termasuk lima di sini, bukan pembatasan. Sebagaimana kaidah usul fiqh, innal adad la yufidu al hasr, bilangan tertentu tidak memberikan faedah bahwasanya sesuatu itu hanya bilangan itu, bahwasanya mati syahid itu hanya lima ini aja. Enggak, masih ada yang lainnya. Orang yang mati syahid, ya, liman kutila duna malih, orang yang mati syahid meninggal karena mempertahankan hartanya. Ada rampok masuk, dia memerangi rampok sampai akhirnya dia terbunuh, mati syahid karena mempertahankan hartanya. Juga orang yang sedang hamil kemudian melahirkan, perempuan ini melahirkan, dan ketika melahirkan si wanita ini meninggal, mati syahid pahalanya. Semoga Allah mudahkan semua wanita-wanita yang hamil, ya, ketika melahirkan, ya. Dan di sini orang yang mati syahid dibagi menjadi tiga. Yang pertama, syahid di dunia wal akhirah, orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Yang jihad fisabilillah, dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan dia ikhlas karena Allah, gak riya, gak sum'ah, ya. Di dunia dia dijuluki syahid, ya. Di akhirat dia dapat pahala syahid. Yang berikutnya, adapun kalau kita menjazm, memastikan, misalkan ada seseorang yang meninggal, langsung kita bilang si fulan syahid, enggak boleh. Kita hanya boleh mengucapkan semoga dia diterima syahidnya dia. Semoga dia termasuk syuhada, boleh. Tapi enggak boleh menjazm si fulan mati syahid, enggak boleh. Ya, kecuali yang telah Rasulullah kabarkan di antara sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid karena kabar langsung dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh memastikan. Kemudian jenis yang mati syahid yang kedua adalah orang yang mati syahid dengan julukan syahid di dunia. Mati syahid di dunia saja. Seperti apa? Seperti orang yang perang di medan jihad tapi karena riya, sum'ah, dia dijuluki syahid tapi di dunia, di akhirat gak dapat pahala. Kemudian yang ketiga, syahidul akhirah, orang yang mati syahid di dunia dia bukan sebagai julukan syahid, tapi di akhirat dia dapat pahala orang-orang yang mati syahid. Siapa? Seperti yang kita sebutkan, orang di antaranya yang mati karena wabah penyakit. Ya. Nah, ini adalah terapi yang disebutkan Nabi SAW dari terapi hissi, yaitu mengisolasi. Karena pengobatan Nabi SAW itu ada pengobatan namanya tibbul waqai dan tibbul ilaji. Ada dua pengobatan. Pengobatan yang modelnya penjagaan, preventif. Dan pengobatan ilaji, tibbul ilaji, yaitu kuratif. Semua ini dilakukan Nabi SAW. Nabi juga menjaga, Nabi juga berobat. Kemudian kita katakan tadi isolasi itu terapi mutlak ketika ada wabah penyakit, nggak boleh melarikan diri. Ya, kalau melarikan diri ancamannya dosa besar. Melarikan diri dari kota, negara yang kena wabah, ancamannya dosa besar. Nabi sudah bersabda, sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, al-far min at-ta'un kal-far min az-zahf was-sabir fihi kas-sabir fi az-zahf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Orang yang melarikan diri dari tempat wabah penyakit itu seperti orang yang lari dari medan perang. Dan orang yang meninggal di tempat wabah penyakit itu seperti orang yang sabar ketika di medan perang. Lari dari medan perang hukumnya dosa besar. Sebagaimana Nabi telah bersabda, kata Nabi SAW,
ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian. Di antaranya apa? Al-far minaz zahf, melarikan diri dari medan perang. Ini ada medan perang, ada musuh. Ya. Hukumnya jihad, ya, fardu kifayah pada asalnya. Tapi kalau sudah Anda tinggal di kampung, musuh-musuh Allah sudah di hadapan mata, bisa berubah hukumnya menjadi fardu ain. Bagi wanita tadi enggak wajib, bisa jadi wajib. Kenapa? Membentengi diri sendiri. Ya. Kalau sudah seperti ini kondisinya, ya, musuh sudah di hadapan mata dan di situ ada komando jihad, pemimpin jihad. Satu langkah ke belakang saja itu hitungannya dosa besar. Satu langkah saja tanpa ada isyarat dari komando yang mereka maju, ternyata ada satu orang mundur ke belakang satu langkah saja, seperti apa? Al-far minaz zahf, lari dari medan perang, dosa besar. Jangan pernah mundur kecuali dengan titah perintah dari komando atau pemimpin jihad. Dan pemimpin jihad bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang teroris. Ya. Pemimpin muslim melakukan dosa besar kafir, sehingga apa? Mereka ingin bernafsu, ingin menggulingkan pemimpin muslim yang sah. Ya. Ini apa? Karena kesalahpahaman mereka dalam memahami agama. Jadi apa? Tidak boleh lari dari tempat kena wabah. Ancamannya apa? Dosa besar. Ini semua adalah terapi yang disebutkan Nabi SAW, terapi hissi, terapi yang bisa dipegang. Selanjutnya ada terapi yang dilupakan. Ya. Terapi yang dilupakan yaitu terapi maknawi. Terapi maknawi. Terapi maknawi apa saja? Doa. Yang pertama, terapi maknawi yang paling kuat, kuatkan tawakal kita. Syaratnya tawakal ada berapa tadi? Berapa syaratnya tawakal? Berapa syaratnya tawakal? Hah? Ada 3. Satu, yang pertama bersandar kepada Allah, harus dihafal Bu, penting tuh. Yang kedua beriman dengan nama dan sifat Allah. Yang ketiga mengambil sebab ikhtiar, itu penting. Bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada vaksin, dokter, herbalis, terapis. Mereka itu hanya sebab. Yang utama bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman dengan nama dan sifat Allah. Kalau Allah pilih kita sebagai orang kena wabah taun, itu rahmat dari Allah. Allah itu Rahman, Rahim. Kita yakini Allah pilih kita. Yang ketiga, ngambil sebab. Ngambil sebab tadi kita sebutkan ada 2, sebab hissi sama sebab maknawi. Sebab hissi sudah kita sebutkan, isolasi diri, yang dalam gak boleh keluar, yang keluar gak boleh dalam. Cuci tangan bisa, kemudian jaga jarak dengan orang, kemudian konsumsi makan makanan atau herbal yang menambah stamina, menambah kekebalan tubuh. Kemudian konsumsi seperti yang disebutkan Imam Syafi'i, namanya apa? Ward al-banafsaji, bunga ungu, bunga banafsaji, atau konsumsinya segala macam tanaman atau herbal yang menaikkan kekebalan tubuh. Itu diantaranya. Ya. Kemudian ada berikutnya sebab maknawi. Sebab maknawi ini nggak bisa dipegang. Diantaranya menguatkan tawakal kita. Yang kedua berdoa. Ya, di antara doanya yang pertama dihafalin ibu-ibu. Doa ini untuk apa? Kalau kita melihat ada kecelakaan di hadapan kita, ada orang cacat di hadapan kita, ada orang sakit di hadapan kita, ada orang kena wabah di hadapan kita, baca doa ini. Biar kita enggak kena wabah seperti mereka. Biar kita enggak kecelakaan seperti mereka, nasallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Sebagaimana diajarkan Nabi SAW, ya, dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya, baca doa apa? Dihafalin. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ada yang sudah pernah hafal? Coba diulang.
afani mimman khalaqa takhzila. Ayo kita bareng-bareng doa Bu ya. Bapak Ibu-ibu ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa takhzila. Ya. Naam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Dia menjaga diriku, termasuk menjaga kesehatan. Dari apa? Dari ibtila, dari cobaan-cobaan yang dengannya mereka dicoba. Dan alhamdulillah, Dialah Allah yang memberikan padaku keutamaan dari sebagian manusia, ya, yang telah Allah berikan keutamaan. Kata Nabi SAW apa? Man ra'a sahibul bala bihadza du'a, barang siapa melihat orang yang kena musibah kemudian dia membaca doa ini, tidaklah kecuali Allah jaga dia dari musibah semacam ini, ya, selama dia hidup. Coba, ajib, nikmat. Coba, doa ringan, pendek. Kata Rasulullah, barang siapa membaca doa ini, tidaklah kecuali Allah akan jaga dia biar gak kena musibah seperti apa yang dia lihat selama dia masih hidup. Ya subhanallah. Maka penting untuk dibaca, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Perwakilan satu dari ibu-ibu setor hafalan. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya. Ada yang setor satu perwakilan? Nah. Yang penting dihafal, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga doa yang diajarkan. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, juga riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, disahkan Syekh Al-Albani. Pendek juga, enggak panjang-panjang. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ana ulang, kita ulang. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit belang, kulit belang, dari penyakit kegilaan, dari penyakit lepra, lepra termasuk wabah, dan dari penyakit yang jelek. Masya Allah. Ada yang sudah hafal? Kita bareng-bareng kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Masya Allah. Dibaca, ya, terus dibaca. Kemudian juga adalah datang dalam riwayat yang lainnya, termasuk doa ini, termasuk doa yang berikutnya ini, termasuk zikir pagi dan petang. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ada seorang sahabat, dia ini kena apa? Penyakit al-falij. Al-falij itu bel palsi, saraf ketujuhnya kena serang sehingga merot. Ini bukan stroke, lain sama stroke. Ini hanya wajah saja, tergantung yang kena, kanan atau kiri. Dia merot, matanya merot, bibirnya merot, lidahnya juga berat gini. Nasallallahu afiyah. Ya. Sahabat ini berkata, "Saya kena penyakit ini tatkala saya lupa zikir yang satu ini." Ya. Zikir apa itu? Sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asyai fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Barang siapa yang doa, makanya dibaca. Coba bismillahilladzi la yadurru ma'asyai fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau 1 tahun dibaca sudah berapa? 360 hari dikali 6. Sudah berapa kali kita baca? Terus zikir. Nah.
Ini insyaallah yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Kalau nggak ada pertanyaan, izinkan saya bertanya. Siapa mau jawab? Ada pertanyaan? Yang siap menjawab silakan angkat tangan. Oh, tanya dulu. Mari Bu, silakan Bu. Ada mic? Nggak ada. Nggak apa Bu, suaranya diangkat aja. Keluar tema. Nggak apa-apa dah. Mari, Abah. La ilaha illallah. Iya, mari. Kayak mic aja, biar jelas. Nggak usah nangis, santai aja. Oh, pendek ya. Pendek ternyata micnya, maaf. Gak apa. Dijawab secara umum aja. Udah, gak apa. Taib. Sudah insya Allah ya. Nah, yang pertama, gak apa, kembali gak apa-apa. Yang pertama ya, sebagaimana keumuman ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa-dosa yang syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik, mau zina, makan uang riba, mau minum khamr, mau judi, mau apapun itu semuanya di bawah syirik. Maka kita harus yakini ya bahwasanya Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha pemberi taubat dan Allah Maha menyayangi. Ya. Sebagaimana datang kisah Sahibul Bitaqah. Ada seseorang yang ditimbang dalam timbangan kebaikan dan timbangan kejelekan. Orang ini pelaku maksiat. Sampai disebutkan dalam hadis ini bahwasanya maksiat dia itu ada 99 gulungan dosa. Isinya hanya dosa semua. Satu gulungan dosa ini maddal basar, sepanjang mata memandang. Kebayang sepanjang mata memandang berapa kilo? Ya.
dan itu isinya dosa semua. Ternyata 99 gulungan dosa ini dikalahkan sama beratnya satu gulungan. Hanya satu bisa ngangkat yang 99. Yang satu ini lebih berat. Kemudian orang ini bertanya, apakah gulungan ini? Ternyata gulungan ini isinya la ilaha illallah. Dzikir la ilaha illallah plus manifestasi dari la ilaha illallah, mengikhlaskan semua ibadah dia, ya, dengan la ilaha illallah. Ternyata dosa yang tadi enggak ada apa-apanya. Juga disebutkan bahwasanya, ya, dengan kita dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedahnya biar kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sedikit dosa. Karena fitnah yang kita dapati, musibah yang kita dapati, rasa sakit yang kita dapati, baik rasa sedih sekalipun, kita sedih itu menghapuskan dosa kita. Ya. Sehingga kita menghadap Allah yang tadinya membawa satu dosa seperti kurabid dunia, seperti dunia, Allah akan datang kepada dia, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah menyiapkan apa? Ampunan juga seperti apa? Dunia. Maka apa? Tetap mengharap Allah Subhanahu wa taala. Takut iya, takut apa? Takut dosa enggak diampuni juga. Berharap juga iya, berharap dosa kita diampuni. Cinta juga iya, cinta apa? Amalan kita diterima, dosa kita dihapuskan. Jadi harus imbang. Jangan takut berlebihan, enggak punya rasa harap. Takut terus, nangis terus. Lama-lama bisa apa? Terjadi tekanan batin. Jiwa terganggu. Lama-lama apa? Sering ngelamun. Lama-lama apa? Jin masuk, was-was. Akhirnya apa? Mau ibadah tambah sulit. Ya, mau sholat malam berat. Kenapa? Sudah ada jin. Ya. Bisa jadi efek-efek dosa kita di masa lalu, ya. Efek-efek sebagian manusia yang melakukan dosa, ya, sudah ada jin setan yang sudah di dalam tubuh dia. Sehingga ketika melakukan ketaatan kepada Allah dibikin was-was. Ragu-ragu, akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dosa yang lalu, semua orang pernah melakukan dosa. Semua orang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata seorang ulama salaf, laulal bala min Allah la khasirna fi yaumil qiyamah. Seandainya bukan karena musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang merugi di hari kiamat nanti. Ya. Kita semua punya dosa. Yang lebih ngeri, orang punya dosa, banyak dosa, tapi dia merasa alim, merasa benar sendiri, merasa dirinya paling benar, sehingga kalau dinasehatin enggak nerima. Ini penyakit hati yang seperti kanker, sudah mendarah daging sama tubuh dia. Ini lebih ngeri. Kalau ada seperti saudari kita nangis karena dosa, itu lebih baik daripada seorang alim tapi merasa benar. Ya. Karena dia merasa berdosa, dia akan terus membuka apa? Melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu tobat enggak ditutup sampai apa? Malam yughargir. Kalau sudah sakaratul maut ngorok, sudah enggak ada pintu tobat. Yang kedua, kapan? Kalau sudah azab di hadapan mata. Seperti Fir'aun. Fir'aun mau bertobat, mau mentauhidkan Allah, tapi sudah air laut sudah mau menenggelamkan dia. Percuma, azab sudah di hadapan mata, enggak diterima, sudah pintu tobat. Nah, oleh karena itu kita bertobat kepada Allah setiap hari. Taubat dibagi menjadi dua, taubat mutlak dan taubat muqayyad. Makasih, Pak. Iya, makasih, Pak. Taubat mutlak, taubat dari semua dosa. Taubat muqayyad, taubat dari salah satu dosa. Misalkan dia pernah berbuat zina, taubat dari satu dosa ini, terus taubat. Dan taubat itu setiap hari. Ya. Dan syaratnya taubat agar diterima di sisi Allah ada 4 syarat. Yang pertama ikhlas. Yang kedua an-nadam, nyesali perbuatan dia yang telah lalu. Yang kedua al-azm, berjanji, bertekad enggak akan mengulangi lagi. Yang keempat ayyakuna fi waqtil hajah,
ketika dia ingin tobat, ketika itu langsung tobat, nggak usah ditunda-tunda, karena kita nggak tahu ajal kita. Wallahu alam. Jadi semangat untuk apa? Banyak bertobat, istighfar. Ya, nangis itu wajar. Apa? Menangisi karena penyesalan kita dari dosa yang lalu. Tapi apa? Jangan sampai nangisnya ini nangis yang terlalu mendalam. Artinya apa? Nangis karena takut berlebihan, tapi nggak ada rasa harap. Nggak berharap pada Allah untuk diampuni. Nggak. Nangis bisa terbang. Bisa rasa harap seimbang, rasa takut juga seimbang, rasa cinta juga seimbang. Ya, jangan sampai berdoa seperti doanya kebanyakan dari saudara kita yang ngangkat suaranya, ya Allah, saya tidak pantas untuk mendapat surgamu ya Allah, tapi saya juga tidak pantas untuk masuk nerakamu. Nah, terus mau di mana? Mau gelantung di tengah? Jangan. Makanya Nabi sudah mengajarkan, idza sa'alta fas'alil firdaus al-a'la. Kalau kalian minta, minta yang paling tinggi, surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, minta yang paling tinggi. Jangan saya pantas dapat surga, saya juga ampuni semua dosa-dosa kita. Dan kalau sudah berbuat maksiat ibu-ibu, maksiat kita semua, jangan diceritakan. Cukup. Gak usah bilang, saya dulu mantan pemabuk. Siapa yang tanya? Simpen. Ketika kita tidur, aib kita ditutup sama Allah. Jangan ketika tidur aib ditutup, pagi-pagi besok cerita, tadi malam saya melakukan maksiat seperti ini, bangga. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia terang-terangan. Dengan cerita dia merangsang orang lain untuk ikut terjerumus seperti dia. Gak usah diceritain, aib disembunyikan ya. Kecuali kalau aib itu mau ditampakkan jika mendatangkan maslahat. Saya dulu mantan pengkonsumsi narkoba. Saya nasihatin kalian semua, jangan konsumsi. Efeknya apa? Badan saya habis, gigi saya rontok, ya, saya lemes, candu. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa disampaikan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, jangan diceritakan. Untuk jenis mati syahid yang ketiga diantaranya terkena wabah, apakah harus dengan syarat seperti rajin beramal soleh, bertauhid atau yang lainnya? Bagaimana yang tidak atau jarang sholat atau orang yang berbuat? Ini nggak bele-bele, Allah ratain. Apa diantara sebabnya? Karena ada orang berbuat maksiat, kita diem. Gak amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Eh kalian yang punya pasar ekstrim, makan binatang-binatang yang gini, haram untuk dimakan. Apa jawaban mereka? Kalian kalau gak mau makan kayak kami, bukan urusan kalian, ini urusan kami. Apa hubungannya sama kalian? Ada hubungannya pak. Gara-gara maksiat kalian, Allah akan mengadab kita semua. Allah akan meratakan iqab. Ya, kita kena imbasnya gara-gara maksiat kalian. Makanya kalau berbuat maksiat jangan di kampung kami, jangan desa kami. Nabi sudah bersabda, innallaha ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushikumuhumullahu minhu bil iqab. Ini kata Rasulullah dari Abu Bakar. Kalau ada orang berbuat maksiat, didiemin, enggak ada amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, Allah pasti akan segerakan diratakan dengan iqab. Di antaranya wabah termasuk ikob. Ketika Allah memberikan ikob wabah seperti corona, Allah nggak pele-pele, diratain semua. Ya, pele-pele memang itu pilihan Allah yang mati, yang meninggal. Ya, kenapa? Dan nanti ada orang soleh ikut kena, orang rajin sholat ikut kena, orang taat ikut kena. Ya, bukan hanya orang maksiat, orang yang soleh juga kena. Tapi apa? Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Jika Allah kenakan orang musyrik, ya sudah, dibangkitkan dalam keadaan dia mati karena perbuatan syirik dia. Adapun orang yang soleh, karena imbas saja, ya. Dan dia dibangkitkan dalam keadaan seperti orang soleh. Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berlaku untuk orang kafir. Orang kafir kalau berdoa enggak syahadat percuma. Syahadat dulu orang kafirnya. Orang kafir puasa enggak diterima. Orang kafir banyak sedekah, enggak diterima. Orang kafir banyak memberi makan orang-orang miskin, enggak diterima di sisi Allah. Tapi rezeki dia ditambah. Kapan ditambah? Hanya di dunia. Ada orang kafir banyak sedekah, ditambah sama dia kekayaan. Ada orang kafir dia banyak menolong orang miskin, ditambah rezeki dia, umur dia. Tapi ketika mati, semua enggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, hilang sirna. Kemudian ada sahabat Hakim bin Hizam tanya, "Ya Rasulullah, kunna
kunna fil jahiliyah, kami di masa jahiliyah Rasulullah membebaskan budak, banyak sedekah ke orang fakir, kami banyak silaturahmi ya Rasulullah. Bagaimana dengan kondisi kami sekarang sudah masuk Islam? Apa kata Nabi? Aslamta ma aslafta minal khair. Kebaikan kamu ketika kamu belum masuk Islam, ketika masa jahiliyah, dicatat. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang mu'allaf. Orang yang tadinya orang kafir, berbuat kebaikan dari silaturahmi, dari membantu saudaranya, dari memberi fakir miskin dan lain sebagainya, ketika masuk Islam, kebaikan dia yang dilakukan ketika masih kafir dicatat di sisi Allah. Tapi kalau enggak Islam, masalamah. Mati siap terima adab. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang kafir yang membaca doa ini, suruh Islam dulu, syahadat dulu baru baca doa ini. Mohon dijelaskan mengenai bunga ungu. Jenisnya bagaimana? Cari di Google ada. Ada gambarnya, ya. Bunganya warnanya ungu. Ada daun ungu untuk ambeien. Kalau ini bunga ungu ya aromanya wangi. Kecil-kecil, warnanya ungu, tengahnya ada kuning-kuningnya. Ya. Dia untuk apa? Seperti bisa untuk aromaterapi. Ya. Untuk spa, tapi spa yang halal. Suami menspa istrinya enggak apa-apa. Ya. Pakai apa? Bunga ungu. Bunga ungu ini masya Allah aromaterapi. Diteteskan airnya ke lokasi nyeri, itu bisa ngurangi nyeri. Untuk orang yang sedang depresi, dicium aromanya bisa ngurangi depresinya. Diminum juga sebagai obat bagi dia. Nah, ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Jika ada salahnya atau yang tidak berkenan dari ucapan saya, harap dimaklumi. Ya, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sebarkan kepada kaum muslimin sikap kita ketika ada corona. Jangan ilmu disimpan sendiri, nyimpan ilmu enggak didakwahkan apa dosa besar. Ya, sampaikan kepada kaum muslimin yang ada media, sampaikan kepada media. Ini loh sikap kita kaum muslim. Enggak usah takut berlebihan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini semoga menjadi amalan kebaikan kita sebagai pemberat timbangan kita di yaumul kiamah nanti. Ya, semoga aktivitas Anda duduk di sini bermajlis menuntut ilmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan amal jariah bagi kita semua. Umur kita pendek Bapak-bapak Ibu-ibu. Umurnya kata Rasulullah, ya, ummati mu'ammarun baina 60 wa 70. Umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 950 tahun. Disebutkan dalam riwayat Nabi Nuh umurnya 1500 tahun. Lah kita umurnya sudah pendek, habis untuk perkara mubah, habis untuk perkara maksiat, naudzubillah. Maka apa? Jangan lewatkan. Cari sebaik-baik amalan yang amalan sedikit tapi berat di timbangan. Ya, seperti dzikir-dzikir subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, memberatkan di timbangan. Seperti apa? Cari amalan-amalan jariah, banyak-banyak dakwah. Kita berdakwah, orang yang dengerin dia mengamalkan, kemudian mendakwakan kepada yang lainnya, itu amal jariah kita. Imam Bukhari, Imam Muslim, berapa jadi amal jariah dia? Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga merahmati dia, sudah berapa juta manusia, berapa miliar manusia mendoakan Imam Bukhari Muslim. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.